Inilah sekolah menengah pertama Montong 3 yang terdapat di Kecamatan Desa Maindu, Kecamatan Montong, Tuban. Pasca terjadinya gempa yang menimpa Kabupaten Tuban dengan kekuatan 3,8 skala Richter dengan kedalaman mencapai 9 km, membuat beberapa ruang kelas di sekolah ini menjadi retak-retak. Keretakan terparah terdapat pada ruang kelas 9A, B, dan C. Ketiga ruang kelas ini merupakan ruangan terparah akibat guncangan gempa yang terjadi kemarin siang. Tembok ruang kelas serta beberapa siku penopang bangunan retak dan membahayakan para siswa yang menempati ruang kelas tersebut. Dampak gempa juga merusak lantai kelas yang terbuat dari keramik serta mengangkat pondasi bangunan kelas. Ini ada bangunan-bangunan yang dulunya memang sudah bangunannya sudah retak. Sekarang ini ada retaknya tambah besar lagi. Pertama yang ini yang tiga ruang ini. Ini yang kelihatannya agak parah. Guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan, pihak sekolah untuk sementara memindahkan anak didik yang menempati tiga ruang kelas tersebut ke ruang laboratorium sekolah. Sohibul Umam, CTV.